Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malaysia. Oke, hari ini malam ini aku lagi di Grand Season Hotel. Di sini aku bertemu sama kawan lama saya yaitu Yogi Adinata yang kerja cleaning service di Malaysia. Kalau di Indonesia cleaning service juga sih. Tapi mau tahukah gaji dia dan berapa lama dia di Malaysia? Jom. Oke, di belakang saya ini adalah anak-anak Lombok. Ada yang dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok mana? Lombok Wan? Timur. Lombok Timur. Yogi, Lombok mana Yogi? Saya Lombok Barat. Lombok Barat. Ki, Lombok mana Ki? Lombok Barat. Oke, yang di tengah ini mukanya enggak asing lagi ya. Pertama aku buat YouTube dulu sama mantan dia si PC pas dibawa sama kawan dia sendiri ke hotel. Inilah Yogi. Dan kita mau tanya sekarang, berapa gaji cleaning service dia di Malaysia? Jom tanya dulu. Mari Rizky, sekarang aku mau tanya dari Rizky Aditya Putra. Dari Lombok mana Rizky? Lombok Timur guys. Dari Lombok Timur, Rizky itu dari Lombok Timur. Oke Rizky, kamu kerja apa Rizky? Kerja cleaner atau cleaning service ya? Gaji berapa Ki? Gaji 1.600. 1.600. Sekitar-kitar dalam berapa juta ya? 5 juta lah. 5 juta satu bulan. Oh, 6 juta. Kedekatan 6 juta lah. Kalau itu kalau dihitung sama overtime-nya 1.800 kayaknya. 1.800. Kamu sama kerja sama Yogi? Iya, satu. Ini tempat kerja. Ini pun sama ini dulu. Dulu, tapi dipecat. Oke. Terima kasih Abang Rizky dari Lombok Timur. Dan kita lanjut ke Abang Yogi Adinata. Ini Yogi ini enggak asing lagi ya dari channel saya sebab Yogi ini bisa dibilang playboy di Kuala Lumpur, semua cewek dia pacarin. Lain sama saya jomblo, udah 3 tahun sudah jomblo. Enggak ada cewek. Enggak. Oke, okay, Bang Yogi. Kerja apa Yogi? Sama. Apa? Cleaning service. Wah, gajinya berapa, Gi? Kalau dikira, kalau aku kan baliknya lambat sama dia. Aku kamu overtime ya? Iya, overtime-nya kira 1.800 lah. 1.800. Itu kotor lagi tuh. Kotor lagi. Belum ya. Bayar permit apa semua. So kalau bersihnya berapa gitu? Bersihnya dapat 1.004 lah kayak gitu. 1.004. Iya. Bersihnya. Wah. Wow. 1.004 kalau di rumahnya kan berapa itu kan? Dekat 5 juta ya? Iya. 6 juta lah dekat. Oke. Okay. Kalau 6 juta itu 2.000 cuy. Iya. Aduh, masa mana lah 1.426 juta gimana ini? 4 juta. Bersihnya berarti 4 juta ya? Oh kalau Yogi di sini kan bayar permit, bayar itu jadi bersih. Sekitar 4 jutaan ya. Oke, terima kasih Abang Yogi dari Lombok Barat. Oke, kita lanjut ke Wawan Sastra. Lombok mana, Wan? Lombok Timur. Lombok Timur. Wawan kerja apa di sini? Dulu saya kerja ikut sama ini. Yogi lah. Iya. Tapi kamu dibuang ya? Iya, saya dipecat. Enggak mengundurkan diri dia. Mengundurkan diri dulu terus dipecat gitu. Iya. Dipecat mentah-mentah gitu. Kenapa dipecat kok bisa ini? Gara-gara Yogi. Sebetulnya mereka ini tiga orang ini dulu kerja ya cleaning service di sini tapi kita dulu satu kerja ini guys. Nah, tapi Wawan dipecat sebab Yogi enggak tahu apa masalah mereka tapi di sini dia bertemu jadi sudah sering ngajak saya dugem. Oh, gara-gara Yogi ajak dia dugem jadi dia ikut dipecat gitu ya. Jadi dari Abah Rizky, Rizky apa pesannya buat keluarganya di Lombok? Coba depan sikit Rizky, jangan jauh dari kamera. Salam buat keluarga di Lombok. Ya, yang keluarga di Lombok. Oke. Jangan mikirin duit aja ya. Buat ibu bapakku, semoga di kampung sehat selalu ya. Amin. Jangan risau, di sini aku sehat dengan juga kuat kerja. Kalau ada rezeki lebih, aku boleh kirim ke kampung. Amin. Kalau nggak ada rezeki lebih, ya. Oke, buat ibu bapaknya Rizky, saya mewakili. Saya mewakili Rizky karena Rizky enggak boleh bercakap di sini. Buat ibu bapaknya Rizky, salam Rizky, anakmu di sini sehat selalu. Kalau ada Rizky, dia akan kirim ke kampung. Oke, kita lanjut ke next ke Abang Yogi Adinata from Lombok Barat. Yogi, apa salamnya ke keluarga kamu, Ki? Buat emak aku, bapak aku, kakak, abang, semua adalah semua buat keluarga. Okay. Semoga sehat selalu. Jangan terlalu mikirin aku di sini. Kamu boleh diam enggak? Diam-diam, jangan. Oh iya. Oke, terus lanjut. Aku di sini sehat-sehat. Buat ibu dan bapak gimana?
buat keluarga aku lah, semua adik apa kan, buat kakak. Oke. Aku di sini sehat-sehat aja. Kalau ada rezeki aku kirim. Amin. Doakan yang terbaik lah buat anakmu ini. Sehat ya, sehat ya. Sehat ya. Sehat. Salam rindu buat keluarga aku yang di Lombok. Amin. Hai, salam rindu. Semoga itulah panjang umur. Oke, bagus. Doa yang terbaik lah buat aku. Dan buat mantan saya. Wah, mantan pula nih. Bahagia. Lain cerita nih. Kalau mantan saya ikut. Buat mantan saya yang sudah meninggal, semoga bahagia sama pacar barunya. Amin. Doakan yang terbaik buat mantan. Tepuk tangan dulu. Buat mantan tepuk tangan dimanapun kalian berada, semoga kalian bahagia selalu. Dan kita lanjut. Oh, oke, ada lagi. Dan intinya disia-siakan itu bukan berarti tak punya masa depan. Oke. Bagus. Bagus buat aku. Oke, lanjut ke. Terima kasih buat Abang Yogi dari Lombok Barat. Lanjut ke Wawan Sastra, senyuman. Oke, Abang Wawan, assalamualaikum dulu. Halo, assalamualaikum. Oke. Buat keluarga saya di Lombok. Rumah, oh, di rumah. Di Lombok. Oke. Minta doanya. Semoga saya sehat selalu. Kamu Lombok mana nih, Bang? Aku Lombok Timur. Kamu boleh diam enggak? Enggak usah bergaya-bergaya sangat. Oke, Lombok Timur. Salam buat keluarganya yang di Lombok Timur. Semoga salam sehat selalu buat ya. Keluarga yang di Lombok Timur. Minta doa. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, itu aja. Terus mantan ada mantan? Buat mantan. Oh, dia enggak ada mantan, Bro. Jadi buat keluarga aja. Oke, di sini kita akan panggil. Oke, terima kasih ya Bang Maman. Di sini kita akan panggil Amel dari Lampung. Sini Amel. Sini Amel. Amel. Sini Amel. Aduh, Amel nih. Oke, di sini kita perkenalkan cewek dari Palembang. Palembang ya? Iya. Palembang. Boleh dibuka kacamatanya dulu? Di sini enggak usah bergaya-bergaya ya. Di sini kita lagi menyampaikan salam ke keluarga kita di kampung. Oke, Amel, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum, selamat malam guys. Bukan guys, ini enggak ada guys. Ini Amel kerja mana nih, Mel? Kerja kilang. Kerja kilang, Amel. Kerja kilang di Kelang ya? Iya. Gaji berapa, Mel? 1,5. Besar gaji dia. Padahal kerja dia tahu enggak? 18 hari. Saya tahu kalau kerja kilang di sini 18 hari aja ya, Mel. Seminggu cuma kerja berapa hari? 5 hari aja kan. Iya. Bagus. Cutinya 2 hari kan. Oke, sekarang Amel cuti kan? Cuti 3 hari. Dia kesini makan-makan terus nanti balik ke hostel dia. Pasal boring kan kerja, jadi dia ikut kita gini. Jadi dia makan. Oke, Mel, apa pesannya buat keluarga kamu, Mel? Depan sedikit boleh. Kamu cantik lah, gak usah malu. Orang Palembang itu cantik-cantik. Iya. Sana sedikit dulu, kawan. Oke, Mel, apa pesannya? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke, amin. Itu aja? Udah aja lah, Mama, gak ada lagi. Lalu kamu ya. Oke, terima kasih apa-apa benar. Terima kasih buat Amel dan oke, giliran saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya di Lombok, terutama buat ibu bapak saya yang sudah cerai yang aku enggak tahu di mana. Intinya di sini aku merindukan kalian, doakan yang terbaik buat saya sendiri dan buat adik saya. Walaupun adik saya tak tahu di mana adik saya. Next. Oke, intinya di video ini kita cuma membahas apa ya, gaji kita sama salam ke keluarga kita. Kita semua ini orang Lombok dan Amel itu sini dulu semuanya. Amel sini semuanya dulu, sini dekat-dekat dulu. Oke. Rizky dari Lombok Timur ya. Ya. Amel dari Palembang, Yogi dari Lombok Barat. Kamu? Timur. Lombok Timur 2 saya lah, Lombok Tengah, Lombok Barat saya 2 ya. Jadi di sini intinya salam buat keluarga di kampung, semoga sehat selalu, jangan mikir kita di sini kita sehat selalu. Terutama buat ibu bapak saya walaupun enggak pernah jumpa, saya rindu ibu bapak. Dan oke, okay, bye-bye dulu. Assalamualaikum. Bye-bye ya. Videonya sampai di sini. Bye. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Dan juga like channel ini ya. Oke, okay, terima kasih ya Pak Rizky. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum.